Citra satelit pada Minggu 27 Februari menunjukkan pengerahan besar pasukan Rusia ke arah ibu kota Ukraina, Kiev. Pengerahan tersebut termasuk armada tank yang berjarak sekitar 64 km dari Kiev. Ratusan kendaraan militer itu membentang lebih dari 5 km. Dikutip dari Kompas.com, perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat, Maxar Technology, mengatakan konvoi tersebut terletak di kota Ivankiv di Ukraina Timur Laut. Konvoi tersebut terdiri atas pasokan bahan bakar, logistik, kendaraan lapis baja, kendaraan tempur infanteri, dan artileri self-propel. Ratusan kendaraan militer itu tampak membentang sepanjang lebih dari 5 km. Maxar Technology juga merilis citra satelit yang menunjukkan kerusakan akibat serangan udara di Bandara Antonov. Diberitakan sebelumnya, seorang mantan pejabat tinggi Rusia mengatakan bahwa Presiden Vladimir Putin menargetkan kemenangan pada 2 Maret. Hal itu disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrei Fedorov. Fedorov mengatakan karena target tersebut, maka beberapa hari ke depan akan menjadi momen kunci invasi Rusia ke Ukraina.